So guys, hari ini kita bakal main game Cyberpunk 2077 menggunakan VGA Nvidia GeForce RTX 3080. Oke, yang terpenting untuk memaksimalkan game ini adalah fitur RTX on, yaitu ray tracing tentunya. Gua udah set onin semua ya, entah itu reflection, shadow, dan lightingnya juga gua ultrain ya kan. Gua rata kananin semua, dan ini juga settingannya rata kanan sih. Jadi ray tracing itu membuat semua pantulan, semua bayangan cahaya itu menyebar seperti realita dan kehidupan. Waduh, sampah. Jokes gua sampah. Intinya karena ray tracing ini semuanya akan lebih real dan natural, coy. Nah, selanjutnya itu ada DLSS. Ini wajib dinyalain karena ini untuk memboosting FPS kita. Ini sepengalaman gua sih, dia bisa naikin setengah sampai satu kali lipat dari semestinya. Dari 60 bisa jadi 70 atau 80, 90, bahkan mungkin bisa 100-an gitu. Tanpa mengganggu ketajaman resolusi yang sudah ada. Jadi untuk game-game yang sudah ada fitur RTX-nya ini, sangat bersyukur sekali kalian akan terbebas dari FPS rendah ya. Oke, kita langsung aja mulai gamenya. Kita pilih normal aja kali ya, nggak usah yang susah-susah, gue nggak suka ya kan. Kita awali dengan gurun pasir. Karakter kita cowok, kita bikin Mazdok versi RTX on. Ini sensornya gue udah aktifin sih kalau nggak salah ya, harusnya udah aman ini. Oke, kita coba-coba cari yang kira-kira tipikalnya Mazdok banget gitu. Asik. 5 minutes later. Oh, ini nih, ubah rambutnya. Buset, RGB juga ya rambut ini. Oh, yang natural-natural aja lah. Buset, ini matanya serem amat, bisa buat hipnotis. Ini mata ini aja ya, biar sangar ya kan. Ini kenapa di sini pada warna-warni dah. Wih, gokil. Wih, gokil. So, ini persingnya banyak banget. Persing shot jadi ini. Kayak gue pilih yang disatuin di satu tempat biar nggak ribet ya kan. Oke, gigi emas. Gokil. So, ini kayak jadi Kobuzer nih kalau hitam, gue yakin. Ya Allah, kukunya ada bro. Centil banget, centil. Set, detail banget ini. Asli. Sekuku-kuku disikat sama deh. Ya Allah, yaudah lah, yang api-api dah. Yang api-api dah, ikut aja gue mah. Kita pilih yang metok banget. Gokil. Body scars on dong. Harus kayak sangar gitu kan. Gas. Next. Body intelligence versus reflect technical ability cool. Waduh, body intelligence gak perlu, body juga gak apa-apa. Reflect harus bagus bos. Technical ability gas. Oke, kita fokusnya body, reflect sama ability. Setau bet ya. Setau bet, setau. Oke, okay, let's go. Bikin karakter gue lama banget ya. Ini pasti gue cut ya, jadi 1 detik lah kira-kira. Langsung jadi lah karakternya. Kadang galau ya ngedadanin orang tuh, susah. Catatan aja nih ya, di video ini gue gak bakal full story. Jadi gue pasti mainnya langsung prak 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 gitu, geng. Gokil, gokil, gokil. Bakers. Saya baju gue tapi anak biker banget ya. Box. Oh, itu kaca bisa on off. Gas. Oke, okay. Minggir bang. Tenggorokannya pasti bekas ngerokok tuh, ada begitu. Gas. Jadi soto ya udah. Gue ini kerja di MCG dulu nih bang. Ditukar doang. Nyalain engine. Nyalain lagi. Nyalain lagi, gak bisa. Batu gue orangnya. Gas. It'll get me to Night City. I depend minum. I figure something else out there. Tumpahkan mantap. Panik gitu. Hey Mike, didn't know you had a customer. Rolled in a few hours past. I thought you could. Oh yeah. Gua ngeliat muka dia kayak pengen bersin doang. Masuk ya Pak, ngobrol dalam nih yuk. Buru-buru nih gua nih. Lagaknya bener-bener tambol juga nih. Do you have problem? If you gas. Have problem, I'm willing to hear it. Nah, gas gitu loh. Tell you what my problem is. Ape. Nothing boils my blood like a fucking stream. Kasar ngomongnya. Sepertinya ini saatnya untuk 3 to 1 close the door. Cabut. Wede. Wait. Mad Dog driving skill gas.
Gokil. Goks. Hello. Come in. Come in. McCoy, anjay McCoy ya kan. And don't call again. Siap, Bang. Galak ya abang-abang sini ya. Wait. Hey. Aku melihat sebuah jalan. Ya bisa nih. Mad Dog berani berbicara. Hop, hop, parkur. Gas. Let's go. Kemana kita? Dari mapnya sih ke belakang. Dia nggak tahu nih Mad Dog driving skill. Eh, suruh mana ke sini anjir? Ngapain lewat jalan begitu? Gak ada. Allahu Akbar. Malah konyol, mulai konyol. Siapa naruh batu di situ, ha? Konyol nih. Ada jalan bagus, ngapain? Mendingan jalan yang susah. Ya gua pakai jalan ini, Bang. Sikatnya terabas semua ya. Langsung keluar. Siapa nih abang-abang nih? Abang-abangan nih Mad Dog nih. Let's start. Gas. Follow Jackie, talk to Jackie udah. Oh, gua harus follow nih. Apaan tuh, Bang? Setabang abang ini gede juga ya. I got held up. And you weren't exactly easy to find. I decided to lay low, you know. Ini gua namain Bang Jack nih. Bang Jack kan. Oh, gua yang nyetir, gas. 12 seconds later. Oke. Gua yang ngomong. Please direct your vehicle to the inspection area. Oke, tabrak juga nih. Oh. FPP nih. Iya, sorry Bang, sorry Bang. Sorry. Kalem. Oke, Bang. Transfer. Transfer gua. Gas. Gokil. Duit yang tadi. There's one additional enclosure to the manifest. Ditutupin laganya. Bagus juga nih abang ini nih. Udah biasa banget nih main yang kayak gini nih. Ini kayak iya maaf Bang. Apa? Tadi ya. Lupa. Gua hampir lupa. My pistol on you, brother. What can you do? Young knight. Oke, Bang ngobrolnya ya. Di depannya oke. Kagak enak nih, penjaga banyak, Bos. Intinya gua nyuap orang. Dah pelan banget Bang. Drive Jackie, just drive. Iya pelan banget lagi, gas kenapa? Kagak jelas, pelan banget. Apa tuh? This does not look good. Mantap. Let's get out of here. Lala, panik, lala, lah, kabut. Oh, ini korporat yang ngejar gua. Ini ada masalah apa sih? Gua sama abang-abang ini siapa sih sebenarnya? Apa nih? Draw weapon. ALT. Oke, mantap. Hey. Wait. Anjing udah perang aja nih. Udah perang aja. Ya Allah kagak kena-kena. Bentar nih ya, gua aim dulu. Kagak kena-kena, Bang. Sorry, Bang. Lu pala lu mati. Pecah lu. Kena-kena ya. Buset emu. Ulah meledak dia tiba-tiba. Buset. Wah, kena-kena tadi ada hit point-nya. Headshot lu. Mati lu. Mampus headshot. Go flick juga lu. Udah berapi tuh. Berapi bos. Yo Allah batu bet batu. Waduh meledak. Bisa meledak. Oh god, gue ledakin aja mobilnya. Kalau gue headshotin abang itu. Gue bisa di headshot tapi emang gue nya gak kena-kena ya. Mampus. Mampus kering lu. Hampir pala gua hampir kering. Si abang ini kalau nyetir pelan banget dah. Gotta stop here. Kakek anjir. Ya Allah nabrak pula. Ih
marah-marah. Udah pelan, markirin nabrak, marah-marah. Penyok, ya Allah. Apaan tuh? Iguana. Iguana. Jualan reptil. Dari tadi kita ditembakin gara-gara reptil apa gimana nih? BTW kalau malam RTX-nya kerasa banget ya. Butuh duit gua, Bang, bukan bantuan lu ini benar. Kalau bisa bantu gua duit dah. Lah. Hidup. Wih, gila ini. Real sekali ya. Okay, partner. Time to grab the lizard and scurry out of here. Gara-gara iguana ditembakin, Bos. Oh, ini yang sering gua liat nih, teman-teman gua mainin. Oh, yo, ini cutscene. Wish, gokil. Mas Dok nih, bro. In Night City. The city of dreams. Anjay. Ya mobil gua bukannya tadi hancur. Oh. Setengah tahun ya kan. Udah setengah tahun nih sama si abang ini. Apa nih? Kiss you need to brush up on your dance moves. Down for some target practice in VR? Tutorial sure that worm can hurt. Skip tutorial. Oke, okay, gua akan skip bagian ini berarti. Targets Sandra Tibak deh, tibak. Suspected abduction. Quick melee attack. Oke. Okay. Bisa ngelut enggak sini? Ambil. Sambil ngelut dah. Minggir. Oh, gila detail banget parah. Yang kayak gitu juga ada action ya. Tap device holding remote deactivate. Oh, apa nih? Coba. Gua follow terus nih si Bang Jack nih. Masih tepan. Is that her? Is that our target V? Sanders Dorset's protected under Echelon 2 Corpo Immunity. Get to the next room. Top shelf. I saw. And there was a head. Ngomong apa sih dia? Eh, bro. Quick melee. Check crouch, oke. Enemies watching. F. Apa nih gua nih? Kill and head body, take down and head body. Kill anjing. Gak ada, langsung. Kencrot tuh deh, kencrot. Banyak lutan ya. Hide from scavenger. Bang, kok lu lewat badan segede gitu gak ketahuan deh, Bang. Matiin udah. Udah matiin aja, Bang. Sikat, Bang. Bentar deh. Kepo. Gua ambil aja. Sempet-sempet yang ngelut. Okay. Ini gua sikat juga apa gimana? Kill. Potekin aja semua. Relax, Bang. Botol-botol. Maaf, Bang. Iya, Bang, kelihatan, Bang. Sorry, Bang. Sorry, Bang. Dah. Wah. Buset, headshot kagak mati ya. Wah. Oh, jadi perang banget ini. Mampus lu, headshot lu. Gua ambil. Mampus. Bentar, senjata gua di mana nih? Tadi senjata gua mana? Kan gua ambil nih. Oh, ini. Gas. Misi, Bang. Yo. Jesus fucking Christ. Ya, meninggul. Cek biometer. Good. Oh, wow. Ada kabel USB di sininya, cuy. Ya udah, bagian sini udah mulai serius kayaknya. Saya ada memorinya, Bos. Lah, dibuang. Shit, norabet gue main game story yang udah
jauh ke depan. Canggih betul. Gue yang bawa, Bang. Teres tuh di mana, Teres? Oh, ini kejemputan kah? Bang takut, Bang. Oh, ini teman kita nih. Santai apa, Bang? Caranya gimana? Oh, ini. Belum disuruh tadi. Oke. Okay. Nyolot anjir. Dia apain tuh? Allahu Akbar. Ya sorry, cuman kepo, Bang, kepo doang, bener. Galak ya abang-abang ini. Batu anjir. Jack. Batu Jack. Oh, IMS tuh kayaknya itu. Oh, ini mobilnya beda ya. Gue baru sadar lagi. Hah, yaudah. Mungkin sampai situ aja, guys, untuk video mencoba RTX 3080 di game Cyberpunk kali ini ya. Dan sorry banget kalau misalkan story-nya nggak bisa jelas, kalian coba untuk didengarkan. Aduh, malah jadi ngikutin beat-nya. Jadi kalau kalian mau nonton gameplay-nya lengkap, mungkin bisa di yang lain-lain ya. Banyak kok yang ada ngupload gameplay-gameplaynya. Yang gua pengen cuman nyobain doang nih, maksimalin game ini di VGA yang maksimal juga yang gua punya, ya kan. Gua pakai Nvidia GeForce RTX 3080, RTX on, ray tracing on, DLSS on, semua on, karena untuk memaksimalkan FPS dan juga memaksimalkan performa dari gambarnya juga. Kalau misalkan kalian ada agak bingung nih apa bedanya, nanti mungkin gua kasih cuplikan, atau mungkin sebelumnya pas proses editing gua udah taruh duluan di awal ya. Jadi udah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan juga di subscribe channel ini agar tidak sak. Tapi kayaknya nggak jadi karena ini ada perang lagi. Ternyata gua pira udahan. Iya bang, siap bang, nggak jadi closing bang. Mampus. Kosong bang. Misi bang. Kosong bang, ini kayak mana? Mati nggak? Udah kenapa lah? Oh ya udah, ini aja. Ih, enjoy banget. Ya. Mampus. Lagi closing perang. Tadi baru, jangan lupa like sama subscribe nih biar tidak stuck nih. Atau udah beres? Oh, kayaknya udah beres deh. Ya udah. Thank you, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.